selamat siang. Di sini saya akan menyampaikan ini adalah miniatur dari blok untuk lapisan apa untuk sel filter. Reelnya nanti ukurannya lebih kurang sekitar 1 meter kali 1 meter ya. Nah, di dalam ini kita sudah tanamkan ini. Ini kita sudah tanamkan. Nah, proses menanamkan ini itu adalah memakai ini ada bikistingnya juga yang harus disediakan. Jadi ini bikisting harus disediakan. Nah, ini waktu di dalam ini kita pasang dari bawah. Dipasang dari bawah di sini ya. Nah, ini pasang dari bawah. Jadi di sini tuh udah ada bikisting. Mungkin bisa kelihatan di sini ya. Jadi kalau ini sudah selesai, ini tinggal dibuka. Nah, kalau dilihat di atasnya, ini adalah baut yang menyangkut ke plat baja cetakan. Nah, dengan ini selesai nanti, bentuk di bawahnya ini akan membentuk corong seperti ini. Bisa dilihat di sini. Ya, ada bentuk corong. Ya. Bentuknya dalam bentuk corong. Nah, di bentuk corong inilah kita nanti memasangkan nozzle D20. Nah, dia kebetulan tipenya D20. Jadi ini tinggal kita pasang di sini. Ya, ini tinggal kita pasang D20-nya di sini. Nah, ini D20-nya. Nah, ini dalam posisi terpasang. Di sini ada space, ini ada tempat udara masuk ya, ini pembagian udara di sini. Nah, ada kelebihan dan kelemahan daripada sistem-sistem ini. Kalau D20 ini di atasnya, kalau kita lihat nozzle ini di atas ini dengan ini itu terpisah. Jadi ini prosesnya ada dua molding dan dia digabungkan itu adalah dengan memakai ultrasonik. Jadi penggabungan atas sama bawah ini adalah pakai ultrasonik. Ini bisa dilihat, ini garis ultrasoniknya ya, yang meleleh ya waktu dipasang ultrasonik. Nah, secara kekuatan permasalahan yang sering timbul di sini itu adalah terjadinya patah di leher ini, karena memang kekuatannya cuma di sini. Nah, kalau saya menyarankan kita pakai yang tipe ini. Nah, kalau yang tipe ini kita bisa lihat bahwa dia di dalam asnya ini sampai ke atas. Kalau tadi asnya tidak sampai ke atas, dia cuma sampai sini. Sesudah itu di atas ini dia kosong. Nah, kalau ini dia sampai ke atas. Jadi kemungkinan patah di sini itu tidak ada. Apalagi di sini lebih tebal karena ada drat kasarnya. Jadi ini jauh lebih bagus kalau secara sistem dan luas bukaannya juga lebih banyak ya. Nah, ini kita tinggal sama karena dratnya udah sama. Jadi dratnya sama, kita tinggal pasang di sini. Nah, ini secara kekuatan jauh lebih bagus daripada yang pakai D20. Nah, di sini nanti kita bisa kasih karet ya. Ini kebetulan saya belum pasang karetnya. Jadi kasih karet ya. Sama di bawahnya juga ada ini tadi pipa lubang pembagi udara. Oke, kira-kira seperti itu. Dan cetakan ini kita punya lebih kurang sekitar 4. Jadi komponen yang dibutuhkan adalah yang ditanam ya, yang ditanam, backistingnya dan nozzle-nya serta karetnya. Itu kira-kira komponennya. Terima kasih. Terima kasih.